Jadi buat kalian yang pengen tahu, langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Aria Saloka dan si cantik Amanda Manopo, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Aria Saloka dan si cantik Amanda Manopo, yang dimana kali ini ada berita terbaru pertama dalam sejarah ini. Aria Saloka tegakkan katakan hal ini di hadapan Putri Ani. Nah guys, untuk kalian semua para pecinta sinetron Ikatan Cinta dan khususnya para fans setia dari Amanda Manopo dan juga Aria Saloka, Bang Mimin sarankan kepada kalian semua supaya kalian semua simak video ini sampai selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Oke guys, namun sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Sungguh teganya Aria Saloka mengatakan hal ini di hadapan Putri Ani, yang dimana Aria Saloka mengatakan hal yang sangat mengejutkan di hadapan Putri Ani, yang dimana Aria Saloka lebih membela Amanda Manopo dibandingkan sang istrinya tersebut, karena Amanda Manopo sangat sering sekali mendapatkan hujatan dari para fans atau netizen-netizen yang tidak suka dengan Amanda Manopo. Dan Aria Saloka pun sangat tega sekali mengatakan hal ini di hadapan Putri Ani, yang dimana Aria Saloka mengatakan kepada Putri Ani, "Saya minta tolong sama kamu, kamu jangan gampang cemburu kalau saya melakukan adegan romantis bareng Amanda Manopo." Karena Amanda Manopo pun melakukan adegan tersebut, itu tuntutan dalam sinetron Ikatan Cinta, bukan kemauan Amanda Manopo maupun kemauan saya. Jadi tolong ngertiin pekerjaan saya. Kalau kamu cemburu ya boleh cemburu, tapi tolong jangan kamu sampai mengumbar kecemburuan kamu di media sosial, karena itu semua tidak baik. Mulutmu adalah harimaumu, itulah kata-kata yang keluar dari mulut Aria Saloka untuk Putri Ani. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar kata-kata tersebut dari Aria Saloka? Jangan lupa berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.